Okay guys, assalamualaikum guys. So inilah dia first POV video yang aku buat dalam channel aku ni. So aku tak ada kereta lain lagi nak review. So ini kereta aku sendiri. Right? Aku pun tak tahu macam mana cara dia nak buat POV ni, tapi aku cubalah eh. Aku cubalah. So mungkin kalau ada penambahbaikan, korang boleh letak kat komen lah apa benda yang aku perlu buat kan. Right? So inilah rupa kereta dia, EG2 Vario, Honda Vario EG2 B16A yang aku gunakan untuk kebanyakannya dekat race grassroot lah. Dekat Sepang pun ada, tapi hanya track day sajalah. So kita pusing dulu lah, kita pusing dulu, kita tengok dulu apa benda yang ada dengan kereta ni. Rim depan belakang lain-lain, tayar pun lain-lain. So Hightech Plus ni aku punya main sponsor, terima kasih kepada Hightech Plus. Kemudian apa lagi, 141 Racing Academy ni aku punya akademi sendiri. Kalau korang rasa nak join akademi, korang boleh roger-roger lah. Right, so tak ada apalah, itu je lah. Okay, so kebanyakan pada kereta ni, kebanyakannya masih original lagi lah. Masih original lagi. Body pun original, kita tak ada bawa apa-apa. Banyak barang stok. Enjin pun B16A masih stok lagi. Lagi satu, aku punya sponsor Burn Tire. Kalau kau nak check tayar, kau boleh check Burn Tire dekat Kubu Gajah. Boleh buka dia punya Facebook. Alright, so apa upgrade yang aku buat? Kalau kita tengok kat sini, aku ada upgrade sikit dia punya brake. Brake ni adalah brake daripada EK9. Brake EK9, brake SM SV4. EK9 dengan SV4, dia punya brake sama size. So kita dah upgrade sikit daripada size standard, kita dah besarkan. So brake ni adalah brake twin pot lah. Brake twin pot. So memang puas hati lah brake ni. Kemudian apa lagi? Kalau dalaman korang tengok, standard lah. Ada bright ke breed? Kalau Jepun dia sebut breed, kalau orang putih dia sebut bright. Punya seat. So sepasang. Dalam kosong, belakang semua kosong. Sebab aku letak rim, ini rosak tak nak buka. Okay, kemudian exhaust, aku pakai exhaust custom daripada 1D exhaust. 1D exhaust ni pun korang boleh cari dekat TikTok, dia top dekat TikTok. Check dekat TikTok 1D exhaust, so dia buat exhaust macam ni. Puas hati, idling tak bising, tapi bila kita tarik, terutamanya kalau macam pakai dekat VTEC, bila VTEC tu on, bunyi dia memang syadu kan. Okay. So aku rasa luaran tak ada apa lagi lah nak cerita. Tayar aku pakai tayar SXR GT Radial. Depan aku pakai V2. Sepatutnya aku pakai sepasang, tapi sebab yang SXR untuk depan ni dah habis, so aku terpaksa pakai tayar ni dululah. Ini pun kita pakai dekat Melaka hari tu, boleh tahan juga tayar ni. Memang padu jugalah. Kalau baru lah, tapi kalau dah macam ni, kalau dah rupa macam ni, baik buang je lah. tapi padu. Alright, so aku ingat dah tak ada apa. Sekarang kita pergi try. Kita lain on board pula. Kita lain on board. Jom. So sekarang kita on board POV EG Vario B16A yang aku guna untuk race sepanjang 2023. Kereta ni lah yang aku guna untuk race grassroot. So aku pun tak tahu orang buat POV ni macam mana. So mungkin kita bawa jalan-jalan lah kan. Aku bawa jalan-jalan, aku tekan sikit, belanja VTEC on kan. So korang layan lah dulu aku punya video ni. Okay, kereta ni aku start daripada mula lah, start daripada awal lah. Kereta ni adalah kereta Honda EG2. Okay, original EG2, Honda Vario. Kemudian enjin adalah enjin B16A. Enjin dah tune, dah remap, dah recheap semua.
So horse dapat dalam lebih kurang 150 lebih lah, 150 lebih. Itu normal lah untuk B16 ni, power 115 lebih, 16 ni normal lah untuk B16 ni kan. Alright, so kemudian kereta ni memang kereta yang aku gunakan untuk race grassroad lah kebanyakannya. Untuk Sepang kita pakai untuk trail day je. Kemudian apa lagi yang aku dah buat kereta ni? Kereta ni, ini owner lama pasang. Ini owner lama yang pasang. Tapi dah rosak lah. Dia punya skrin tercabut kan. Aku last itu aku race kat Kuala Selangor tercabut. So aku pun tak tahu dekat mana dia punya skrin. So kereta ni agak kotor sikit lah sekarang sebab 2 minggu lepas. Kita baru settle race dekat Melaka kan. So memang kotor, aku pun tak sempat cuci lagi kereta ni. Tayar pun belum tukar lagi. So apa lagi yang aku buat lah untuk kereta ni? Basically aku buat handling lah. Handling lah, handover, pakai adjustable spring. Spring dah upgrade daripada 86, aku dah pakai 10 8. 10.8 ni pun aku rasa tak cukup lagi. Aku akan tukar pergi 12. Mungkin 12.10 untuk next punya ni lah, branding lah. Untuk race tahun depan kita akan pakai 12.10 ataupun 14.10. Aku rasa 14.10 tu yang paling best. So daripada segi adjustable lah. Kemudian lower arm semua tu tukar lah kan, Teflon apa semua. Benda-benda simple je. Enjin memang aku tahu set langsung lah, tak ada upgrade apa pun enjin kereta ni. Enjin kereta ni enjin B16D stock. Kita main stock-stock lah. Kacau dekat handling saja. Thank you.
kawasan perumahan. Aku tak ada kawasan yang sesuai untuk test. Kita test sikit-sikit ya. Dan kita dapat test. Okey geng, jadi memandangkan ni adalah first video POV yang aku buat dalam channel aku ni. So aku rasa memang banyak kekurangan lah kan, sebab aku pun tak tahu aku nak cakap apa. Aku pun tak prepare apa pun sebenarnya. So aku harap korang semua berpuas hati. Lepas ni aku akan, insyaAllah aku akan buat lagi video-video yang lebih POV juga, yang berinformasi. Kita akan tukar adula. Kita akan tukar, mungkin kita akan cuba bawa kereta lain lah. So kalau korang berpuas hati, ataupun ada apa-apa komen, sebarang komen penambahbaikan, ataupun korang nak aku review kereta korang kan, buat POV macam ni, mungkin korang boleh roger aku lah. Letak dekat komen tu, roger aku dekat komen. Nanti aku share lah nombor phone. Korang boleh cari aku dekat YouTube, aku ada dekat Facebook, dekat TikTok pun ada. Dekat TikTok aku pakai nama aku lah ni, Syahrul underscore CMP. Korang cari TikTok aku pun ada. Benda ni pun aku akan share kat TikTok juga. Alright guys, aku ingat sampai situ dulu. Kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum.